Hai Sobat Panki, welcome to my channel, Panki Channel. Terima kasih kepada subscriber yang sudah subscribe di channel ini dan nonton video-video saya. Yang untuk yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Kali ini kita akan unboxing dan review keyboard NYK Nemesis Artemis KC200. Sebelumnya mungkin ada yang pernah nonton di video saya itu Auler KC100, ini kakaknya, upgrade-nya, harganya pun sama persis. Dia combo keyboard mouse sama mousepad. Kita lihat belakangnya seperti apa. NYK KC200, kelihatan dari sini bentuknya mungkin lebih lebar ya. Dia speknya sih hampir sama ya. Button 3D, DPI 1000, breathable LGB light. Oke, kita lihat isinya langsung di dalam. Ini bedanya kardusnya ada tentengan, enak bawaannya. Oke, sudah kita buka dari bungkusnya. Ini kita lihat fisiknya. Ini dari segi keyboardnya, keyboardnya lebih lebar. Dulu bentuknya tipis begini, lalu ini. Ntar kalian bisa lihat video sebelumnya yang KC100. Dan ini Nemesis, kalau dulu NYK ininya. Keyboard ini lebih rata. Jadi tombolnya terbenam di dalam. Kalau dulu tombolnya nongol, kayak sejenis keyboard mekanikal tombolnya. Dari kabelnya, ini kabel biasa dengan gold plate USB, dengan silver plate USB. Tapi mouse-nya upgrade banyak. Mouse-nya ada mouse model terbaru yang model honeycomb. Bentuknya juga agak pipih. Bentuknya benar-benar totally different untuk yang KC100 sama KC200. Yang paling banyak upgrade adalah mousepad-nya. Mousepad-nya ini sangat layak kali ini. Udah tebal, besar, shiny. Kalau dulu kecil, tipis. Jadi overall totalnya upgrade lebih banyak daripada KC100. Oke, kita coba plug, lihat LED-nya apakah bagus atau enggak. Oke, setelah kita nyalakan, LED-nya tuh di dalam kayak underglow gitu. Dia tidak ada, setelah saya tes, dia tidak bisa setting model, cuman dia ada lampunya berubah di tempat. Berubah tempat dan matiin. Oke. Dan ini buat terangin dan ini buat gelapin. FN ini buat gelapin. Oke. Terangin. FN page up tuh terangin, page down tuh buat gelapin. Touch keyboardnya juga nyaman ini. Nyaman lah untuk yang harganya di bawah 200. Kita lihat mouse-nya. Dari mouse-nya, ini mouse-nya sudah lumayan bagus. Kliknya semua juga enak, tidak kelihatan murahan dia. Untuk LED-nya dia berubah otomatis berkala dengan warna-warna yang telah ditentukan. Oke. Sekian review keyboard combo KC200. Kode namanya Artemis. Keyboard ini tentu lebih bagus daripada KC100 yang pernah berniat beli KC100, karena KC100 kan sudah discontinue. NYK upgrade lagi ke KC200, tapi dengan kualitas yang upgrade-nya sangat banyak. Sekian video unboxing singkat ini. Semoga menjadi panduan untuk membeli keyboard dan mouse KC200 ini. Sebelum beli, jadi bisa lihat fisiknya seperti apa. Bye.